Bacaan dari Kitab Ulangan. Segenap kekuatan dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kata Yesus kepadanya. Rekan-rekan imam yang terkasih, para suster, bapak ibu, saudara-saudari umat beriman yang dicintai dan dikasihi Tuhan, seperti dirimu sendiri. Jika pertanyaan ini atau jawaban seperti ini muncul dari mulut anak-anak kita, kita semua dapat kita berikan satu penilaian bahwa pemahaman keagamaannya sudah luar biasa. Bahasa dari setia akan datang mengakui orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, program studi pendidikan keagamaan Katolik STKI Kuetabulang, agar proses pendidikan dan pembinaan selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon
bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Beranilah kita berdoa. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan sediakan pasukan dalam kasih-Nya, tapi bersabarlah saja. Yang pertama, sapaan atau kata hati Romo Mikael Sene PR selaku Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STK Kuetebula. Kepada Romo Mikael Sene, waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu umat beriman yang terkasih, kegiatan live-in yang sudah dijalani bersama itu harus dipahami sebagai suatu kegiatan pastoral
yang dilakukan bersama-sama. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan live-in untuk mahasiswa, tetapi ini adalah bentuk ambil bagian STKI sebagai institusi dan secara khusus Prodi Agama untuk melaksanakan panggilan dan tugas gereja, yaitu melaksanakan pastoral, yaitu pelayanan dan pewartaan. Mereka datang mau melihat, mau mengalami kehidupan di tengah umat dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih banyak untuk program studi keagamaan Katolik mempercayakan Paroki Hati Kudus Yesus Wekombaka untuk pertama kalinya berlive-in. Pimpinan dan institusi, saya menutup kegiatan live-in ini dengan resmi. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra.